Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu nih kegiatan Ayu dan juga Mom Aiting pagi ini. Diawali dengan olahraga pagi, walaupun hanya berkeliling di sekitaran rumah, tapi olahraga itu pentingnya dilakukan 30-45 menit setiap harinya agar tubuh kita dan kondisi kesehatan kita semakin baik dan juga semakin lancar. Dan informasi selanjutnya nih, ada Ayu Ting Ting yang lagi nyobain kue bolu donat ya. Terima kasih Kitchen Mommy atas kiriman kuenya, enak dan juga lezat banget nih, kata Ayu Ting Ting. Semoga sukses dan semoga selalu dilancarkan pekerjaannya ya. Amin ya robbal alamin. Ayu Ting Ting, parah enaknya, wow yummy. Lanjut dengan sarapan sehat nonasi ini sepertinya ya. Ayu Ting Ting makan sarapan dengan yang kecil-kecil aja nih agar kondisi perut tetap stabil, langsing dan juga sehat. Begitu juga dengan Shiva. Pagi ini Shiva sebelum memulai aktivitasnya sarapan roti terlebih dahulu ya. Wah, yang mau diet mempersiapkan hari kebahagiaannya, rela ya makannya cuma roti aja nih. Sehat selalu untuk Ayu. Dan informasi selanjutnya, ada si cantik Ayu yang sedang memakai blazer berwarna biru. Biru hatinya yang selalu menebarkan senyuman untuk setiap orang nih. Status terbaru dari Ayu Ting Ting memberikan emotik love berwarna biru dan juga udang nih ya, udang roti ya. Sama nih kayak yang ada di depannya tuh, rotinya enak banget nih kayaknya. Sehat selalu untuk Bunda Ayu yang selalu tampil cantik, fresh dan juga wah cantik banget. Dari Aigun si cantik, love you. Dari Dias Ayu Ting Ting, bahagia selalu my queen, love you. Terima kasih Dias Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Ella Zahra 12, love you Ayu Ting Ting. Dan masih banyak lagi nih komentar berdatangan, salah satunya dari Fitri Karlina. Apa hari ini aku juga pakai baju biru samaan sama Neng Ayu, sehat kita. Jawab langsung nih sama Bunda Ayu Fitri Karlina. Yes, sama, love you Fitri Karlina. Kemudian juga dari Ivan Gunawan, happy for you, love you cinta. Ayu Ting Ting juga membalasnya nih dengan ucapan kiss love. Wah, Ayu dan juga Igun sepertinya ada sesuatu nih ya. Sepertinya bumbu-bumbu cintanya udah mulai bersemi lagi nih di antara Ayu dan juga Ivan Gunawan. Semoga dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Dan juga ada dari Mama Isda nih, gimana Afro? Ayu Ting Ting langsung jawab nih, alhamdulillah ma. Ayu dan juga Mama Isda selalu didampingkan dalam satu panggung, sehat selalu untuk Mama Isda. Dan masih banyak lagi nih komentar dari para sahabat. Dan kita akan melihat status terbaru lagi nih dari Krisna Fahrezi. Ayu Ting Ting for KDI MNC TV, kangen gak Ayu pakai dress ini? Wow, cantik sekali ya Ayu Ting Ting malam tadi di acara KDI 2021. Status Ayu dan juga Krisna hampir sama Ania, memajang foto Ayu Ting Ting yang terlihat sangat cantik di acara KDI semalam. In aksesorisnya dari Rinal Yunardi, stylist Eric Halamin, hairnya Krisna Fahrezi. Terima kasih sahabat dan juga tim yang selalu memberikan kejutan kecantikan untuk Ayu Ting Ting di setiap penampilan indahnya. Semoga selalu sukses. Jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting di acara KDI Kontes Dangdut Indonesia sebagai dewan juri ya, setiap hari Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan terbaru dari Ayu Ting Ting mendapatkan respon dari para sahabat nih. Banyak sekali yang mengomentari Ayu Ting Ting malam tadi ya, karena terlihat sangat cantik, elegan dan juga anggun. Pakai gaun serba hitam namun tetap cantik dengan rambutnya yang super wah nih.
Sehat selalu. Dan ada Kayu dapat salam nih dari Mas Nasabir. Kayu, saya ngefans banget. Kapannya bisa ketemu? Salam dari keluarga Boka Utara, Sulawesi Tenggara. Terima kasih Mas Nasabir. Dan di sini juga ada status terbaru nih dari Bunda Gelskia Gotik yang memberikan kesan wah nih di foto-foto yang dia bagikan saat perayaan ulang tahun anak tercintanya yang ke-1 tahun. Terus pertama dari Jaskia Gotik di sini mengirimkan foto, "Thanks for coming girls, love you." Di sana ada Kikil Saputri, Vega Darmawangsa, Iis Dahlia, Ayu Tintik dan juga dokter yang selalu cetar membahana. Semoga panjang umur untuk Arsila dan untuk momnya, semoga selalu sukses, selalu cantik dan wah luar biasa dandanannya ya, cantik banget. Dan di sini juga Jaskia Gotik membagikan foto kebersamaannya dengan Ayu dan juga Ikil serta Arsila. Di sini Bunda Jaskia Gotik mengucapkan, "Bunda Ayu Tingting, Kakak Ikil, terima kasih ya udah datang ke birthday-nya Sila. Ah, happy banget," tulis Jaskia Gotik di akun Instagram pribadinya. Ulang tahun dari Alsila, anak dari Jaskia Gotik, dirayakan dengan tema mermaid nih. Sehat selalu untuk Jaskia Gotik, Ayu Tingting dan juga Ikil, selalu kompak dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Oke, sama semua ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
Hari ini sama Sally. Halo. Halo. Hai gemoy. Itu. Halo. Ini sama dia juga tuh. Aku lagi makan pakai cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambal lado dari Ting-ting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini cipara. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena ini kalau siap order langsung habis. Emang. Ordernya juga Shopee. Ting-ting Kuliner, keripik ikan sambal lado, cuting, kemasannya juga rapi,
jamin enak dan ketagihan. Ada deh guys, enak banget sumpah, nampol. Dari Kitchen Mamis, thank you. Parah nih enaknya deh. Enak banget, coklatnya juga banyak banget, lembut. Enak mbak. Oh, dokter Rocky tahu. Nih dok, makanan dia dok. Oh my god.